yang katanya 5G termurah di Indonesia, gimana dengan performa gamingnya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Poco M3 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Sorry lama uploadnya, kita baru dapat HP ini di tanggal 6 Juli 2021. Mesennya udah dari tanggal 2 Juli 2021. Jelek sih partai pengirimannya Xiaomi, padahal posisi kita masih ada di Jabodetabek. By the way, HP ini kita beli pas for sale di Rp2.899.000 untuk versi 6x128 di website-nya Poco. Harga resminya sih di Rp2.999.000. Kita bongkar dulu ya. Dan ini dia paket pembelian dari Poco M3 Pro 5G. Kalian akan mendapatkan perdana Telkomsel nih. Boxnya sendiri berwarna kuning dan ada tulisan Poco M3 Pro. Dan di bawahnya ada tulisan 5G. Di atas kosong, di kiri dan kanan ada tulisan Poco M3 Pro 5G. Di bawahnya kosong, serta di belakang ada tabel nilai jual HP ini. Cukup, mari kita bongkar. Kita jelasin dulu yang ada di dalam dusnya. Kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, jelly case, kepala charger 20 watt, dan kabel Type-C. Dan ini dia body dari Poco M3 Pro 5G yang dibalut dengan finishing glossy yang bakal jadi magnet sidik jari. Frame kameranya sebenarnya cukup simple, tapi ada tambahan aksen tulisan Poco gede banget dengan warna hitam yang lumayan catchy lah. Di bawahnya ada tulisan 5G buat dipamer. Slot SIM tray-nya bertipe dual slot. Mungkin ini bakal jadi deal breaker buat kalian. Untuk bagian depannya sudah menggunakan layar Pansol dengan luas layar di 6,5 inch. Cukup compact lah. Untuk unboxingnya segitu dulu ya, abis ini kita langsung gaming test. Untuk spek HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm dengan GPU Mali G57MC2, RAM 6GB dan storage-nya 128GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.0.1 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz, serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah di-update. Untuk case ini layarnya kita jadikan 90Hz, terus untuk koneksi kita juga pakai WiFi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya. Kita dapat skor di 327.025 poin dalam waktu 11 menitan. Dan baterainya berkurang 1%, dari 100% ke 99%. Nah, masuk ke game pertama nih. Kali ini kita mau coba yang terberat dulu dari playlist kita, yaitu Genshin Impact. Supaya nggak ada yang protes, game-game kesayangan kalian dapat di awal-awal yang bikin kelihatan lancar di HP ini. Kalau kita cek settingan defaultnya, di HP ini kita cuma dikasih main di lowest 30fps. Terus kita tes aja. Hasilnya di awal-awal kita ngerasa cukup nge-lag. Ditambah lagi kalau ambience-nya lagi hujan, tambah parah aja deh. Cuma lama-kelamaan akhirnya HP ini mulai menyesuaikan dan mulai terasa lancar. By the way, ini layarnya redup banget deh. Pas kita cek peak nits-nya ternyata cuma 500 nits, pantesan. Kita naikin lagi ya settingannya ke low. Hasilnya sama kayak settingan lowest tadi. Di awal-awal kalau kondisinya hujan cukup berat buat HP ini. Tapi begitu cerah mulai terasa nyaman. Cuma udah mulai terasa gerakannya agak patah walau masih tipis-tipis. Lantas kita naikin lagi ke medium, dan hasilnya udah gak nyaman sih main di settingan ini. Udah mulai kayak maksain kalau kita terus main di sini. Jadi rekomendasi kita kalau kalian beli HP ini mentoknya cuma di low aja ya.
Setelah main Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam 12 menit, baterai HP ini berkurang cuma 14% dari 99% ke 14%. Gila, irit banget. Snapdragon yang setara kayaknya nggak sampai seirit ini sih. Suhunya pun cuma di 42 hampir ke 43. Untuk game selanjutnya, kita main CODM. Sama dengan Realme 8 5G, settingan rekomendasinya karena cuma bisa mentok di medium dengan frame rate high. Tetaplah kita kasih excuse karena chipset baru. Jadi kita coba dulu main di rank. Hasilnya kita jadi beban sih, karena emang kurang terbiasa main di frame rate segini. Beberapa kesempatan ada frame drop micro, terutama saat aiming. Tapi untuk feel sentuh layarnya masih cukup responsif. Terus kita ngerasa speaker HP ini kurang enak dipakai buat game tembak-tembakan. Dan baru kali ini loh kita komplain speaker buat gaming. Kerasa flat banget suaranya. Jadi pas lagi dengerin step, jadi samar banget. Karena kita ngerasa kurang nyaman, jadi kita main di settingan low dengan frame rate high. Lagi-lagi, mirip dengan Realme 5G. Kita udah mulai nyaman main di sini, bisa dibilang lancar lah. Frame drop di settingan sebelumnya udah mulai nggak kerasa. Setelah bermain game CODM selama kurang lebih 36 menitan, baterai HP ini berkurang 8% dari 85% ke 77%. Sedangkan untuk suhunya kali ini maintain di sekitaran 40 derajatan aja. Ini adem, tapi ademan Realme 8 5G sih kalau sepengalaman kita. Masuk ke game ketiga, yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingannya sih di medium. Cuma kita pikir harusnya bisa lah ini. Jadi kita langsung tes aja di high 60fps. Hasilnya cukup lancar. Transisi perpindahan kamera antara player ke player cukup smooth kok. Feel sentuh layarnya juga masih aman. Hitungannya kita cuma sekali doang ketemu drop. Setelah bermain kurang lebih selama 20 menit, baterai HP ini juga berkurang 4%. Terus, suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 42-43 derajatan. Game selanjutnya yaitu Free Fire. Di game ini, kita udah bisa main maksimal di settingan grafis ultra dengan semua settingan termasuk mode IPS-nya kita aktifkan. Nah, karena kalian banyak yang komplain Free Fire lancar karena akunnya masih baru, jadi kita dipinjemin account sama penonton di sini. Please give credit buat Azgan Noval. Pas kita coba lihat perbedaannya, gak ada sama sekali sih. Mau akunnya tinggi, mau akunnya baru. Di sini nih kadang kalian salah persepsi. Yang bikin berat itu bukan karena akunnya tinggi, tapi karena panas berlebih. Cookies dan chase yang udah lama gak dihapus. Terlalu banyak aplikasi di background. Ngaktifin saving mode atau storage-nya mau penuh. Soalnya aplikasi apapun akan load out resource-nya dan membebani storage-nya juga. By the way, untuk performa HP ini sendiri pun juga dibilang lancar. Gak ada frame drop kok di sini. Kalian bisa main nyaman lah di HP ini. Setelah bermain selama 32 menit, baterai HP ini berkurang 7%. Dan suhu HP ini maintain di sekitar 39-40 derajatan. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Pas kita buka gamenya, settingan grafis maksimal yang kita bisa dapat di Ultra dengan mode HFR-nya sudah bisa diaktifkan. Nah, Realme kalah di sini, padahal pakai chipset yang sama. Untuk pengalaman bermainnya menurut kita udah mantep lah, walau posisinya lagi rame. Dan lagi adu ulti juga. Semua efek grafisnya terrender dengan baik. Kita juga nggak nemuin frame drop sama sekali. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menitan, baterai HP ini berkurang 7% dari 66% menjadi 59%. Terus untuk suhunya ada di sekitar 39-40 derajatan aja. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini, pas kita cek di settingan grafisnya, settingannya pun mirip dengan Realme 8 5G, yaitu mentoknya di balance ultra. Langsung aja kita main TDM dulu sebagai pemanasan. Hasilnya pun cukup lancar di sini, hampir gak nemu frame drop walau kita mainnya cukup barbar. Feel sentuhnya juga aman.
Lanjut ke Battle Royale dengan settingan yang sama, karena masih enak, tapi ternyata udah lumayan nge-frame sih di beberapa kesempatan. Ya wajar lah, kita juga main udah hampir 4 jam. So, mungkin Smooth Ultra adalah yang pilihan bijak untuk Battle Royale. By the way, gyronya juga cukup lancar di sini. Setelah main game PUBG selama kurang lebih 35 menitan, baterai HP ini berkurang 8% dari 59% ke 51% dan suhunya tetap di 39-40 derajatan. Setelah serangkaian tes tadi, kita tes lagi AnTuTu-nya buat cek apakah ada penurunan performa atau enggak. Kali ini turun sekitar 15 ribuan dengan skor 312.548 poin yang sebelumnya di 327.025 poin dengan waktu tes tetap di 11 menitan. Mungkin karena masih pakai MIUI 12.0.1. Terus baterainya juga berkurang 3% dari yang sebelumnya di 51% menjadi 48%. Untuk game saat ini udah cukup oke, cuma agak kurang di Genshin Impact dan CODM. Genshin Impact yang terkenal makan daya banget di sini irit. 1 jam cuma 14% konsumsinya. Cuma kalau pas main sih ya gitu. Sisanya main game sekitar 30 menitan, gak ada yang konsumsi baterainya di atas 10%. Rata-rata under 10%. Ini berlaku juga di Realme 8 5G yang pakai chipset yang sama. Suhunya pun gak ada yang over menurut kita. Ya cuma di 43 derajatan paling tinggi mau tuh udah adem banget. Kredit lah buat MediaTek yang bisa ngeluarin chipset irit dan adem kayak gini. Tapi kalau kita bandingin dengan Realme 8 5G, di Realme 8 5G masih lebih adem lah. Dikit aja. Untuk performa masing-masing game di Genshin Impact agak kurang sih. CODM juga kurang optimal karena cuma bisa main di high. PES 2021 udah cukup aman walau game ini lumayan berat loh. Free Fire lancar walau kita pakai akun yang tinggi. Nah, kelebihan Poco M3 Pro 5G dari Realme 8 5G di Mobile Legends yang udah bisa di Ultra. Kalau kalian nanya mending mana dari Realme 8 5G untuk gaming aja? Well, hampir sama, mengingat keduanya pakai chipset yang sama. Soalnya RAM kurang berpengaruh kalau single game. Kalau kalian sambil streaming, baru deh, butuh RAM lebih. Perbedaannya ada di optimasi Mobile Legends yang udah dapat Ultra. Tapi Realme 8 5G menang di suhu yang sedikit lebih adem pas terakhir kita cek. Oh iya, HP ini jadi catatan juga buat kita. Layarnya redup banget. Cuma kena lampu studio aja udah jadi nggak enak. Gimana kena cahaya matahari langsung? Terus speakernya juga suaranya mendem banget menurut kita. Kalau secara keseluruhan, kita harus full review dulu sih keduanya. Dan lagi-lagi, keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!